Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat RRI dimanapun anda berada, kami sudah berada di desa Cupu Negara ya, salah satu desa yang sangat luar biasa potensi potensinya, potensi UMKM ya, dan juga ini suasana alamnya sangat luar biasa juga dingin dan mungkin ini uh, wisatanya juga ini kami harus uh, ketahui di desa Cupu Negara dan kami di sini tidak sendiri uh, sahabat RRI dimanapun anda berada program kami ngawangkong di Lumbur bersama ada Palura selamat pagi Palura eh, selamat siang Palura iya. Selama iya. selamat siang selamat siang Palura Palura namanya siapa Palura uh, perkenalkan eh? uh, saya nama Wahidin Hidayah ya yeah. Kepala Desa Cipunagara Kecamatan mm -hmm. Cisala Kabupaten yeah. Subang Iya yeah. Palura uh, hari ini sangat sibuk banget ya Pak ya yeah, kebetulan ada beberapa kegiatan dan yeah. kebetulan barusan juga ada Uh, acara dari jabar bergerak yang dipimpin mm. langsung oleh Ibu Gubernur berkunjung yeah. ke desa kita. Ibu gitu kan? cantik ya. Ibu cantik. Ibu cantik Ibu Gubernur. <laughs> ya. Betul, betul. Dan ini uh, mungkin ini berbagi dong ya Pak Lurah, oh. satu sisi untuk menginformasikan ke masyarakat luas, Iyi. satu sisi untuk uh, apa mendampingi Ibu Gubernur <laughs> ya. Iya. <laughs> yeah. Dan uh, saya ingin tanya dulu Ibu Gubernur ke sini kunjungan dalam rangka apa nih Pak Lurah? Yeah. Ya. Ini ada satu program dari Jabar Bergerak mm -hmm. membantu uh, membangun satu rumah di mm -hmm. mm -hmm. yaitu rumahnya Bapak Amar yang memang sudah tua rumahnya yeah. dalam mm -hmm. kondisi kurang layak. Yeah. Alhamdulillah yeah. kedatangan beliau juga dapat menyelesaikan permasalahan satu permasalahan lah mm -hmm. di warga ya yeah, terkait yeah. Uh, rumah tidak layak huni sekarang sudah layak huni alhamdulillah yeah. terima Baik. kasih gitu <laughs> yeah. Memang berapa rumah di sini yang tidak layak huni Pak Lurah? Banyak sekali atau gimana Pak Lurah? Ya, dari Danta memang sekitar 230-an lah yang memang belum layak ya, hmm. gitu kan. Tapi satu-satu kita selesaikan, hmm. kita juga usulkan ke ya. dinas terkait ya, ya. mudah-mudahan mungkin uh, di tahun ini atau tahun depan bisa hmm. bisa ada program yang lebih banyak lah gitu ya. kan. Ibu Gubernur ke sini uh, mungkin jalan juga ya. Ibu Mp. Gubernur merasakan jalan juga ada yang sudah diaspal, ada yang ada yang bolong-bolong kayak gitu. Betul. Tadi ada tanggapannya gimana? Ya, Mbak hmm. Ibu Gubernur tadi ya mudah-mudahan katanya hmm. tahun depan dengan kondisi jalan saat ini memang kurang layak ya, hmm. gitu kan? Terutama hmm. mungkin kurang lebar. Yeah. Mudah-mudahan uh, beliau menyumpat lah gitu yeah. kan ke pemerintahan yeah. provinsi yeah. untuk membantu segera menyelesaikan situasi jalan uh, menuju Desa Cipunagara. Yeah. Yeah. Mudah-mudahan ya uh, Ibu Gubernur uh, Jawa Barat ya Ibu Atalia mudah-mudahan dari perbincangan tadi saya dengan bersama Pak Lurah ini bisa menjadi kenyataan dan ini salah satu bukti ya ada seperti uh, pembuatan rumah yang sudah tidak layak terus dibangun. Ini salah satu bukti uh, kinerja Ibu Gubernur Jawa Barat Ibu Atalia dan kedepannya mudah-mudahan masih banyak PR di sini di uh, desa Cupu Negara ini ya masih banyak tentang jalannya terus juga mungkin uh, dari provinsi uh, di, uh, Pemprov ya uh, belum melirik masalah potensi UMKM. Nah, gimana Pak potensi UMKM-nya? Tadi tadi telah dibahas sama Ibu uh, Gubernur Jawa Barat. Oh, mungkin belum ya, Jawa belum ya. sempat waktunya memang sangat mepet hmm. beliau uh, beliau ya. sangat padat uh, acaranya mungkin di hari ini jadi ya. uh, tidak sempat membahaslah masalah Baik. Hal lain gitu Baik. Kan? Berarti kalau belum ber dibahas kita akan bahas sekarang ya Pak ya siap ya Palura program apa nih di cupu uh, Pak Palura pemimpin desa di sini mungkin ada banyak potensi yang harus digali dan juga ini masalah-masyarakat yang berpotensi uh, yang harus diperkenalkan ke uh, Indonesia atau mungkin ke Jawa Barat nih ya ke provinsi yang lain ya program apa saja Palura eh mungkin uh, khusus mungkin untuk produk UMKM yeah. ya yang ada di desa Nagara itu memang uh, banyak sekali ya yeah. dari mulai e, sumber daya alamnya itu dari hasil hutan mm -hmm. kayak gularen yeah. kolang kaleng mm -hmm. gitu kan terus mungkin sekarang kopi mm -hmm. nah kopi juga ada beberapa ada dua varian ada ada robusta yeah. dan arabica mm -hmm. gitu kan ada olahan e, pkk-nya yeah. gitu kan mm -hmm. Ini olahan pkk kayak keripik gitu kan mm -hmm. keripik pisang keripik yeah. singkong gitu kan dan mungkin ada khas juga ada dodol gitu yeah. kan mm -hmm. sebenarnya banyak lah mm -hmm. opak Uh, Ranginang lah, yeah. kolontong itu uh, merupakan produk-produk uh, UMKM mm -hmm. di wilayah Desa Cipunagara, yeah. gitu kan. Mm -hmm. uh. Tapi sekarang uh, yang sudah diolah oleh Bumdes ya dan mungkin rekan-rekan, apa nih yang sekarang sudah dikenalkan oleh masyarakat Jawa Barat nih? Ya, yeah. uh, kopinya atau apanya gitu? Ya, yeah. uh, Alhamdulillah mungkin uh, sejak tahun 2017 mm -hmm. mungkin yeah. gitu kan, kita dirikan Bumdes dan Bumdes ini bergerak di dalam proses yang utama proses hmm. uh, kopi ya yeah. kopi arabica hmm. alhamdulillah mungkin pasarnya juga sudah sampai ke ya wilayah jawa barat yeah. mungkin sampai juga ke bali hmm. sampai juga ke uh, jawa tengah jawa timur dan yeah. jakarta mungkin hmm. ya sekitarnya alhamdulillah yeah. kopi kita sudah uh, dikenal mungkin di beberapa daerah yeah. terutama uh, di penggiat penggiat kopi penggiat gitu, kopi ya. berarti sudah dikenal uh, produk Uh, dari Cupu Negara ini ya, desa Cupu Negara ini kopinya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Baik, dan ini memang berapa luas tanahnya nih uh, kopi di Cupu Negara ini, tanah uh, berapa hektarnya pak? Uh, tanaman kopi di desa Cupu Negara kurang lebih sekarang ada 250 hektar. Mm -hmm. 250 yeah. hektar ini terdiri dari kelompok tani, yeah. ada yang kelompok tani hutan, ada mm. yang kelompok tani uh, di luar kelompok tani hutan, gitu yeah. kan? Nah ini uh, 250 hektar ini uh, menyebar gitu kan yeah. di seluruh wilayah Desa Cipunagara mm -hmm. ada yang di lahan uh, HGU PTPN dan yeah. uh, bekerja sama juga dengan pihak perhutani. Iya. Yeah. Yeah. Berarti sa sangat luas juga ya kopi ya. Betul Sekarang sudah Betul. berjalan ya. Dan ini uh, ada madu juga nih. Ini madu sangat dibutuhkan nih oleh masyarakat ya ini Kayaknya madunya enak juga nih. Ini <laughs> <laughs> ya, ini uh, madu hutan ya, ya madu Odeng memang hasil hmm. uh, petani yang ya. memang uh, biasa ngambil ke hutan gitu hmm. kan karena memang ya. uh, Aves Dorsata ini atau yang disebut madu Odeng ini kan ya. tidak diternak ya. ya. Tapi ini memang madu alam yang benar-benar alam yang ada di wilayah Desa Cipunagara. Ya. Ini uhum. diambil oleh petani ya kita uhum. juga ikut membantu menampung dan memasarkan juga di Bumdes gitu ya. kan. Nah, ini alhamdulillah di masa pandemi ini alhamdulillah uh, cukup Lumayan lakunya gitu, kan? Untuk yeah. masa pandemi ini, iya yeah, <laughs> lumayan, ya. Dan ini satu, ini berapa nih, <coughs> pak Nah, itu kita jual di 100.000 ribu, mm -hmm. eh, tiga ratus lima puluh gram. Tiga ratus gram, jual 100.000 ribu. Betul, ya. ini cara uh, penjualannya gimana nih? Mungkin ini Bumdes bisa menerangkan atau nah. gimana nih penjualannya yeah, melalui door, nih. <laughs> door to door atau melalui sekarang kan? Zaman teknologi, ya Pak RW, ya betul, betul. Pak RT, ya zaman teknologi, Pak, pak Lurah, dan ini. Ini seperti IG, terus juga WhatsApp, dan juga yang lain-lain. Ini harus di, segera dikembangkan melalui penjualan ini. Gimana Betul. nih, kalau untuk penjualan dari produk Bumdes sendiri? Mm -hmm. Uh, kita bayi reseller juga sih hmm. ada reseller jadi kalau untuk onlinenya sendiri itu kita yeah. belum bisa maksimal karena hmm. terkendala sinyal ya pak ya hmm. khawatir banyak mengecewakan konsumen juga gitu yeah. soalnya kan tidak bisa setiap kali online hmm. gitu karena memang kendala sinyal di sini sangat ya, nah. inilah lumayan juga ya, aduh, gitu aduh, salah adi, satu kendala pr banget betul pr banget bahkan mungkin desa digital ya, betul, pak, betul, ya. betul 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 hmm. betul itu jadi sangat terkendala masalah Pemasaran uh, untuk digital marketingnya digital ya pak marketing ya. Soalnya iya. Tidak ada sinyal, ya, sinyal <laughs> ya, iya sinyal juga mati. Iya. Iya betul. betul. Dan ini uh, satu bulan bisa menghasilkan produk ini berapa banyak nih? Uh, sebulan itu juga relatif ya tergantung mm -hmm. musimnya juga pak. Mm -hmm. uh, mungkin sebulan tuh. 50 Kilo hmm, ada ya 50-100 ya kilo 50-100 ya sampai, 100 sampai 100 kilo, kilo ya. ya bagusnya ya 100 kilo lebih itu bisa sebulan hmm. dapat gitu ya bulannya eh, ya sebulan nah, so. Alhamdulillah ya 100 kilo sebulan ya potensi, potensi madu di, di kita ya <laughs> Ya, ya, jadi penjualannya kalau misalnya online agak sedikit terganggu ya. Iya, hmm. betul. Jadi kita uh, juga apa namanya? join kerja sama sama hmm. yang mau reseller ke hmm. kita gitu. Kebetulan keluarga kita juga hmm. uh, ikut menjualkan ya. gitu. Hmm. Jadi ya banyak banyak tangan alhamdulillah banyak yang bantu juga. Ya, dari 100 kilo sih. ini habis uh, dalam jangka berapa lama nih? eh uh, dua, 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 dua bulan bulan, 2 bulan 2 ya. uh, bulan bulan kadang-kadang lagi hmm. laku sebulan habis. Yeah. Oh. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Ada juga sih yang memang mungkin uh, ngeborong ya. Iya yeah, uh, ada ya. juga. Belum dikemas jadi masih curah juga masih gitu. ya. Yeah. juga ada. Belum dikemas jadi hmm. mereka yang ngemas mungkin Pak yeah. gitu, kan? Ya yeah, yeah. berarti yeah. ini sudah berjalan 70% lah ya untuk pemasaran dan juga oh. produknya juga udah wah wow, udah bagus ini ya. Produk uh, madu dari cupu Negara ini madunya madu asli ya. Uh, tidak diternak ini jadi sendiri kayak gitu ya dan ini yang saya alami, alami, alami. jadi sendiri alami yang ini dan ini yang dicari oleh uh, masyarakat ya ya asli tidak ada campuran campuran oh, ya betapa. kalau misalnya anda ingin uh, mencoba langsung aja datang ke sini ya ke Cepu ya bisa datang atau hmm. nanti ada kontaknya juga biasanya kita hmm. tulis di kemasan juga sih pak ya kontaknya kemana nih bisa kontaknya kemana e, nih bisa ke kosong langsung disebutkan ya? boleh ya apa, apa ya nggak ya. apa apa nanti kalau buat order produk bumdes cupu negara mau kopi madu ataupun kaskara bisa langsung aja di delapan dua dua sembilan lima lima dua ini mudah-mudahan uh, berkembang terus ya ini tapi satu bulan tuh Uh, kisarannya tidak lebih ya, segitu aja ya 50 sampai 100 kilo ya Iya, iya kisarannya hmm. segitu sih Pak yeah. Kadang kalau lagi bagus ya bisa lebih Tapi kan hmm. kita nggak bisa prediksi hasil hasil tani atau hasil panen itu kan selalu relatif, yeah. ya selalu fluktuatif yeah. Sedapnya barang yeah. Alhamdulillah nih uh, sahabat eh, RRI dimanapun Anda berada Dari boomdesnya juga sudah berkembang ya program-programnya nah, Kalau masalah kopi ini gimana? Ini saya tertarik, ini kopi Uh, ini kayak teh celup ya, betul, Pak betul, Lura betul, ya, Kaskara itu hmm, namanya. Betul. Jadi kita tidak repot, repot lagi, tinggal celupin aja betul, ya. Nah, ini. ini berapa nih harganya segini? Itu lima belas ribu rupiah, lima belas ribu Ia, ya. Itu teh, uh, teh kulit kopi, teh, teh kulit, kulit kopi. kopi ini berarti Ia. udah diuji lab dong ya. Udah. Tentunya sudah, Ia. ini hasilnya apa nih, Pak Lura? Mungkin kalau ah, <laughs> antioksidan, ya, ya. ya lebih ke antioksidan. <laughs> lebih ke antioksidan, ya. kita memanfaatkan kan biasanya cherry kopi itu mm. kulitnya dibuang mm -hmm. atau dibuat pupuk. Nah, mm -hmm. kita kerjasama dengan LIPI, ya, LIPI Subang, untuk meneliti bagaimana manfaat lain dari kulit kopi ini. Dalam hal yeah. uh, menghasilkan produk ini yeah. yang dinamai kaskara, yaitu yeah. teh kulit kopi. Yeah. Ya. Secara penelitian, mungkin manfaatnya lebih ke antioksidan. Mm. Rasanya, tapi sama kayak kopi, kayak gitu oh, Beda, lebih ringan jadi oh, lebih ringan. Kayak teh aja, cuman ada mm -hmm. asam-asamnya, ada asam-asamnya, tinggal dicampur sama gula aren. Mungkin gula ya. aren, Ato, atau pakai lemon, pakai madu, ya. pakai lemon, pakai madu. Betul. Gula arennya ada, lemonnya, lemonnya di mana? Ada juga ya, ada, juga juga. ada ya, madunya, iya. Iya. madunya ada. Ya, bowo <laughs> siap ya, bikin ya, wow ya, yeah. iya, luar biasa, 15.000 ya. Nah, ini uh, produk ini nih, ini kopi ya, betul. Ini kopi ini langsung di kalau kata orang Solo ditinyuh atau diseduh langsung atau gimana nih? Kalau yang rosbin harus digiling dulu Tergantung hmm. konsumen kita juga ada yang suka belinya hmm. uh, rosbin yang masih biji Gitu yeah, ya yeah. Hmm. Ada juga konsumen kita yang mintanya sudah dibubukkan jadi dia nggak usah repot-repot giling Langsung hmm. seduh juga bisa jadi hmm. by order aja By order <laughs> Gitu oh, iya. Jadi disiapin bisa. ada yang sudah bubuk ada hmm. yang uh, masih, masih biji Biji gitu, kan? Tapi yeah. sudah disangrai lah udah yeah. di -ros, gitu, kan? <laughs> Selama ini berjalan ini uh, ordernya? Sudah berjalan Sudah berjalan ya Ada banyak juga sih Pak, hmm. apa namanya langganan gitu ya ya udah langganan, langganan. Jadi udah, udah Sa satu bulan berapa ini nih berapa bungkus keluar nih okay, seratusan adalah kurang lebih seratus seratus ya, ya. ini fisis. sangat luar biasa ya sudah <laughs> sudah jalan ya apapun sudah sudah jalan ini berkat kan Betul. mungkin bumdes juga nih Palurah juga ya terus ide-idenya dikeluarkan dan ini potensi alamnya juga sangat luar biasa ya Palurah mungkin ini tadi saya mendengar masalah uh, internetnya ya apa nah. maksudnya jaringannya ini gimana nih solusinya gimana nih ya kita coba usulkan desa Cipunagara ini memang terdiri dari empat dusun ya yeah. Jadi hanya satu dusun yang terlayani oleh in, e, layanan e, internet yeah. atau GSM pak, Itu mm -hmm. kan towernya ada hanya satu di wilayah desa mm -hmm. Jadi hanya satu dusun wilayah itu yang ada Nah mm -hmm. tiga dusun ini blank spot gitu kan yeah. Sama mm -hmm. sekali tidak ada sinyal mm -hmm. nah, Kita coba mengusulkan bahwa desa kita untuk didorong menjadi salah satu desa digital yeah. nah, Kita sudah usulkan ke Uh, Kemen apa ke Kominfo, info alhamdulillah sudah disurvei namun mudah-mudahan hmm. mungkin di tahun ini bisa direalisasi Pak yeah. gitu kan ini sangat mengganggu apalagi sekarang masa pandemi Pak gitu betul. kan pandemi ini pembelajaran anak-anak belajar kan yeah. banyak daring kan mm. gitu banyak Zoom sehingga mm. ini sangat mengganggu gitu yeah. kan tidak bisa dilaksanakan di sini Pak nah. walaupun dikasih kuota sinyalnya nggak ada <tuk> <tail gi> <tuk ihnadi> <betul. tuk Ins Mehesh> jadi harus betul. dengan sinyalnya dikasihnya yeah. gitu kan nah, itu yeah. mungkin permasalahannya mudah-mudahan ini juga salah satu keluhan kami lah di Desa Cipunagara ya. Pak gitu kan. Baik. Nih Pak RW nih gimana Pak RW masalah Covid-19 nih warganya seperti apa? Mungkin uh, ada yang terpapar atau kayak gimana tadi masalah di desa digital gimana sih salah mengatasinya anak-anak uh, untuk ya belajar daring. Ini gimana nih Pak RW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, kalau untuk masalah Covid-19 di hmm. Desa Cipunagara, hmm. alhamdulillah Ya, sampai detik ini belum ada yang terpapar ya pak jangan Ya, ada. alhamdulillah. Jangan, jangan sampai lah jangan ya. Sampai. ya. Jangan sampai, betul pak. Semoga sampai. tetap aja bertahan di posisi hijau. aman ya. Aman. Hijau ya. Ini oh, sudah aman banyak hijau, hijau kan kok di sini ini. ya. Jadi sudah jelas, hmm. sudah jelas sama suasana negara ya seperti inilah. Ada hmm. kelihatan langsung yeah. sama kel juga. Nah. dan ini masalah anak-anak nih. Uh, yang sekolah untuk daring ini gimana nih solusinya nih? Eh uh, sebagaimana tadi disampaikan sama Pak Kadis, hmm? emang salah satu kendala untuk mengikuti program daring itu ya. Yeah. dari segi internetnya, Pak internet ya Internet ya. Internet. Hmm. Tidak untuk kemungkinan juga saya sebagai ketua RW hmm. ya, Tahu persis seperti bagaimana anak-anak itu untuk mengikuti pelajaran. Hmm. Yeah. Tolonglah diperhatikan. Hmm. khususnya desa cipunagara apa yang tadi disampaikan sama pak Kades untuk e, dapat program desa digital, desa digital. Ya. Hmm. tolong lebih diperhatikan dipercepat pembangunannya gitu. ya. ya ya ini ya. potensinya sayang sekali ya kalau misalnya Betul. tidak dipercepat Betul, seperti Betul. itu ya jadi selama ini juga pembelajaran tuh dilakukan e, secara berkelompok dan ya. gurunya yang datang ke itu pak. Oh. ke rumah-rumah jadi guru keliling ya guru keliling kayak di gitu, mobil air itu guru keliling <laughs> ya. <laughs> seperti itu pak oh. ya. hmm. Jadi ya. banyak uh, guru aja yang memang mendatangi siswa. Iya. Hmm. Baik. Pak RT, gimana nih Pak RT? Uh, ini di sini saya dengar tadi cokolang kaling ya di RT ini ya. Terus juga ada apa? Ada gula aren. Hmm. Gimana nih uh, cara pengelolaannya? Untuk ke atau dimasuk masuki ke warung atau ke gimana dan ini tadi ada keluhan nih ya. Uh, keluhan masalah kalau misalnya cangkaling, kolang kaling. Ini lakunya tuh pada saat bulan Ramadan saja. Nah, hari-hari biasa uh, ini sangat kurang sekali. Mungkin ini tugas juga, tugas BUMDes juga, dan juga ini mungkin Pak RT. Gimana mungkin ada ide apa nih buat kolang-kaling ini buat hari sehari-harinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, habis laku penginten di RT2 RW7, Dusun Ciwangon. Ya, kembali tidak masalah kolang-kaling. Mm -hmm. Alhamdulillah, penginten pemasaran upami menuju saya teh sasi Ramadan oh. Mm. sana sasi Ramadan kirang kirang na teh berharga lah Intinya yeah. mah mm. setengah harga mm. Jadi tolong panginten ke Bumdes ya yeah. abdi lah bantuan pemasaran mana kang mm. khususnya kelancaran di warga masyarakat khususnya desa khususnya di kampung Ciwangun oke okay, desa Cipenagara tolong kanggo yeah. kamu membuat melancarkan mm -hmm. kanggo pemasarantina perkawis ulang kal mm -hmm. Alhamdullahi perkawisasi pengusahahati Dusun Ciwangun yeah. penjaan di desa Supenegara perkawis gula Oke mm -hmm. karena resan upami gula tehtina pengawa senawis teh upami di sasi Romadhon bungku upami mm -hmm. sasi nu lainmah lucu non turun mm -hmm. turun, mm -hmm. turun. ya yeah. kita tolong oge pengintaian khusus ke pak kades melalui ke bumdes hmm. tolong kanggo pemasaran tanah tinap perkawis gula nanti hmm. uh, nanti sangkaleng ya. kanggo kemajuan di warga desa, desa sepenuh ya. jadi prt itu langsung harapan ya, ya. berharap <laughs> kepada uh, Palura, bumdes ya. juga palurah ya, ya. Baik, on, on. ya gimana nih Pak Lurah nih ya. katanya pemasarannya Pak gimana Betul. untuk ini nah, Sebenarnya mungkin uh, gula cupung negara itu luar biasa sebetulnya ya. dari sisi kualitas ya hmm. gitu kan. nah Kita juga sekarang uh, sudah ada program bantuan dari Dinas uh, Kehutanan Provinsi Jawa Barat ya. Dalam hmm. hal pengadaan alat untuk pengolahan bahwa gula itu menjadi gula semut atau peron ya. sugar hmm. Nah ya. Ini kita sedang lagi diuji coba, yeah. mudah-mudahan uh, lancar sehingga ini bisa diharapkan bisa mendongkrak dari sisi pasar dan harga, yeah. gitu mm -hmm. kan? Nah, kita uh, lagi uh, uji coba alat itu, yeah. mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan mungkin bisa menampung gula-gula ini lebih bagus harganya yeah. dan serapannya mm -hmm. lebih banyak. Mm -hmm. Karena memang uh, saya lihat di pasaran uh, luar itu yang membutuhkan gula pak, atau gula semut ini dari ya. bahan uh, gula aren itu ya. luar biasa tinggi pak, hmm. gitu kan? Nah, Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di desa kita. Alhamdulillah, ya. kami juga berterima kasih ya ke, ke dinas kehutanan pak, ya. gitu, dalam hal ini yang sudah mencoba membantu alat ya. dan uh, ilmunya, gitu hmm. kan, sehingga depan uh, para petani gula aren atau mm -hmm. pengrajin gula aren itu bisa lebih uh, merasakan ya. dari hasil kegiatan tersebut. Mm -hmm. air, kan. Berarti alatnya sudah ada tapi sudah sudah jalan belum pak? Sedang masih uji coba, masih sudah uji jalan coba. uji coba. Jadi mm -hmm. uji coba. Bagaimana mungkin uh, uh, efek efisiennya atau mm -hmm. penggunaan mesin itu mm -hmm. uh, mungkin terus juga. Uh, Si operatornya juga perlu dilatih kan, nah, ini yeah. sedang dalam tahap itu, Pak. Right. Nah, Mudah-mudahan ke depan, ya ini salah satu upaya mungkin mm. ya dari dari pemerintah untuk eh, tadi apa yang diharapkan oleh Pak RT selaku pengrajin gula aren mm. itu bisa terjawab, yeah. gitu kan. Mm. Nah di samping itu juga kita ingin eh, mengadakan juga kerjasama dengan mm. pihak eh, luar, yeah. gitu kan. Kalau memang ini continue, gitu mm. kan, karena kita ada yang pesan setiap bulan misalkan 500 kilo. Yeah. gitu kan? Mm. Nah, tetapi uh, dalam hal ini, kita masih juga terkendala, mungkin uh, dalam kontinuitas produksinya, gitu yeah. kan? Jadi, kita yeah. belum bisa mm. juga memenuhi Pak RT, mm. gitu kan? Mm. Karena memang, kan, uh, ini desa, beberapa pengrajin di tiap dusun, iya, yeah. nah kan keinginan pembeli mah ingin yang kualitas seperti ini. Nah, hmm. yang ada kualitas seperti itu hanya di dusun ini misalkan hmm. gitu kan. Nah, di dusun ini kapasitasnya hanya ada 100 kilo misalkan yeah, dalam yeah. satu. Nah, itu Pak yeah, mungkin. Yeah. Nah, kita juga akan edukasi bagaimana supaya uh, kualitasnya itu uh, bisa sama. Hmm. Nah, ini kan yeah. tentunya perlu uh, ini juga gitu kan hmm. pelatihan juga Baik. dan uh, melihat apa yang uh, beda misalnya dari sisi olahan sehingga hmm. Ada gula yang kualitasnya lebih bagus yang diminati oleh pasar luar. Iya. Nah, Pak RT sudah terjawab ya? Iya, iya, iya. Iya, mungkin tinggal sabar aja ya, ya Pak RT makasih. ya, dan juga Oke. ini. Ya, Pak RW mungkin ada harapan juga nih, Pak RW nih. Iya. Ya, uh, hmm. Saya tadi nyikapi masalah kelangkaling ya. Nah, iya. Ya. Emang satu sisi sekarang kan musimnya. Iya, musimnya. Musim ya. Yang menjelang masuk bulan uh, um. Hmm. Terus masalah gula aren juga, alhamdulillah ya. produksi lagi berjalan Pak, ya mm -hmm. emang tak puji coba gitu uh, saya ngelihat masalah kolang kaleng yeah. khususnya yang ada di desa itu memang sumbernya cukup banyak juga yeah. mm -hmm. bahan bak mentahnya mm -hmm. nah, cuman satu sisi selain pemasaran permodalan yeah. juga produk untuk uh, pengerjaan mm -hmm. nah, kebetulan saya punya relasi juga mm -hmm. namun uh, terbentur masalah pendanaan. Iya. Tolong mm -hmm. diperhatikan juga mm. sama instansi-instansi terkait uh, yeah. khususnya masalah UMKM. Mm -hmm. uh, kebetulan saya punya relasi yang memproduksi alat pemecah, Pak, mm. Alat pemecah uh, kali, gitu ya. kali gitu ya. Kurang kali gitu. jadi maksimal satu mobil SS full bentuk itu. ya yeah. Bisa nyampe dua jam hanya dua jam selesai hanya dua ya. 2 jam ya. ya. Dua jam itu selesai untuk dipecah gitu. ya. Mungkin hanya yang biasa ya. selama ini itu manual Pak ya. setelah, setelah di uh, pasak itu kan ya. dipecahkannya secara manual. Nah, hmm. mungkin uh, Pak R.E. punya informasi terkait alat tersebut mungkin ya. kan ya. yang bisa hmm. secara uh, mesin ya Ya mesin. Nah, ini Pak Lurah juga nanti ya yang ya. ini tugasnya juga ah. ya. Semua <laughs> ya. ya semua palura ya semua palura ya selain palura ya palura kan yang lebih dekat sama masyarakat ya, ya, gitu ya. ya. mungkin investasi yang lebih ah. juga lah ya. tolong diperhatikan benar-benar masalah UMKM mm. di desa-desa ya baik memang palura dan sekarang pemerintah ini lagi menggalakkan masalah UMKM Betul. ya dan uh, mungkin dari uh, ada beberapa bank yang sudah ditunjuk ya untuk Betul. mencairkan dana tersebut Betul. Ya ya yang penting mungkin pasarnya terus juga produknya yang harus benar-benar ya menjual kayak betul, gitu ya betul, betul. ya baik uh, Lurah harapan Palura sendiri mungkin ya selain UMKM tadi ingin dibuatkan masalah puskesmas ya kesehatan ya. gimana nih pak ya oh ya betul uh, karena ini memang uh, salah satu apa uh, tujuan pemerintah ya, ya terkait sarana kesehatan mm -hmm. gitu kan nah memang desa cipunagara uh, ini sangat jauh ke fasilitas kesehatan ya. mm -hmm. nah Terus, yang ada sekarang itu hanya ada pustu. Nah, pustu hmm. sekarang itu hanya ada satu bidan dan satu tenaga kesehatan. Hmm. Jadi, uh, dengan luas wilayah yang uh, empat dusun ini, yeah. ini tidak terlayani gitu hmm. kan? Nah, yeah. sangat kurang gitu kan? Nah, hmm. kami mohon mungkin ke pemerintah terkait, yeah. dinas terkait, untuk uh, paling tidak menambah tenaga kesehatan atau misalkan sarana kesehatannya, yeah. baik itu bangunannya, mm. rawat mm. inap, mungkin bisa di disini. Yeah. Melalui Polindes ataupun misalkan uh, melalui uh, klinik desa misalkan yeah. Pak gitu Itu yang sangat uh, urgent yeah. Bapak kebayang kalau ada yang melahirkan di sini Pak Betul, gitu kan Harus dirujuk saya... keluar yeah. dengan situasi jalan seperti ini Ini bisa lahiran di jalan Pak Nah itu, <laughs> ya, kayak teman saya ini, Didin ya Ini lahirannya di jalan Pak gitu ya, mm -hmm. ya. Baik uh, Pak Lurah, ada lagi untuk harapan Pak Lurah sendiri di Cipu Buat pemerintah uh, provinsi Ya yeah mungkin harapan desa Cipunagara karena desa Cipunagara dalam hal ini e, sekarang lagi bergiat ya, ya untuk menjadi desa maju mm -hmm. gitu artian e, dilihat dari berbagai potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia mm -hmm. gitu kan yang ada di sini. Ini sangat memungkinkan desa Cipunegara ke depan mm -hmm. ingin jadi desa salah satu desa destinasi destinasi wisata yeah. melihat mm. potensi alam yang sudah ada. Nah ini mm. mungkin harapan kami dari semua leading sektor ya gitu mm. kan. Dinas-dinas terkait karena yeah. memang tidak hanya cukup oleh satu dinas. Yeah. Mungkin jalannya dinas PU mm. pariwisatanya dinas pariwisata, pariwisata, mm. yeah. ekonominya mungkin didorong oleh uh, UMKM yeah. gitu kan atau Kementerian Kooperasi mm. atau dinas Kooperasi sehingga ini kalau misalkan satu-satu dinas ini bareng-bareng uh, memikirkan ini, gini insyaallah ya. Cipunagara uh, akan segera terwujud mungkin yang uh, diciptakan sebagai uh, desa yang mandiri ke depan. baik amin mudah-mudahan terwujud ya amin Pak Lura amin. Ya, amin. amin amin terima kasih Pak Lurah PRW sama-sama juga PRT ya Ibu Bumdes ya <laughs> Ibu Bumdes baik uh, sahabat RRI dimanapun anda berada tadi uh, sedikit uh, perbincangan atau ngawangkong uh, sarang Pak Lurah di desa Cipunagara Ya memang sekali lagi potensi uh, alamnya sangat luar biasa UMKM-nya sudah berjalan Hanya tinggal uh, desa digital yang harus digalakan di desa cupu negara Dan juga uh, kesehatan ya Seperti membangun uh, puskesmas dan yang lain-lain Itu yang sangat diperlukan saat ini Baik, adilalim pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh